Bu Maden. Halo sahabat peternak, bertemu lagi bersama kami di MBS TV. Kali ini kita berada di sebuah desa untuk membantu para peternak untuk budidaya peternakan sapi. Masih menjadi ciri khas di lingkungan desa karena mereka masih mengandalkan para peternak-peternak alami. Jadi sistem yang seperti ini masih banyak digunakan oleh masyarakat desa, dan mereka sangat membantu masyarakat desa untuk budidaya peternakan, membantu meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas sapi yang baik, dan edukasi tentang peternakan yang alami dan berkualitas. Mereka adalah seorang-seorang yang sangat menginspirasi bagi generasi muda, terutama para generasi muda kita sudah hampir tidak dan meninggalkan pekerjaan sebagai peternak. Jadi adanya mereka, para pemuda dan cewek-cewek cantik terinspirasi oleh pekerjaan mereka. Sapi yang pertama tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan ganti dengan sapi berikutnya. Sekarang sudah diturunkan di atas truk dan kita dorong-dorong agar sapinya manut. Kita nantikan untuk sapi yang berikutnya apakah berhasil. Itu das putih, namanya Pepe. Thank you, terima kasih.